aku kan menjadi malam-malammu, kan menjadi mimpi-mimpi. Bagaimana tanggapan tentang Crystal X yang sudah kita gunakan atau sudah kita aplikasi? Oh iya, silakan. Artinya setelah kita pakai kristal memang ada perubahan yang kita rasakan ya. Misalnya selama ini sebelumnya kita ada keluhan atau tidak ada. Normal-normal saja, Bu ya. Akhirnya dengan kristal lebih normal lagi, Bu ya. Lebih lagi deh. Untuk Bapak di rumah tahu kita pakai tidak. Oh, disembunyikannya. Iya. Tapi tidak ada pertanyaan dari Bapak, kenapa bisa berubah? Ada, Bu ya. Arti fungsi daripada kristal ini itu mengatur fungsi fleksibel vagina itu betul ada, Bu ya, terbukti ya. Jadi tentu Bapak makin sayang dong. Iyalah. Ya. Tapi fungsi lain yang kita rasakan ada, Bu. Pemutihan. Oh, ada keluhan sebelumnya, Bu. Bersih. Itu sudah bersih, Bu ya? Iya. Berapa lama berlangsung itu sampai bersih? Setelah kita pakai, keluar semua, Bu ya? Iya. Itu berlangsungnya ada 2 hari atau 3 hari? Kan di situ dijelaskan, Bu, 2 hari pemakaian itu ada terasa 1 hari. 1 hari, Bu ya, cepat. Niati barangkali ada penjelasan lain yang berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing ini. Pertama-tama, pakai kristal, agak pedih dulu tuh. Iya. Tapi setelah 2 hari terasa kotoran semua keluar. Iya. Karena salah satu fungsi dari kristal X itu membersihkan kerak memang, Bu. Iya. Juga identitas pada apa? Iya. Dan suami makin sayang. Iya. Kita saran untuk para ibu-ibu yang lain, Bu. Sebaiknya memakai, mencoba. Pasti suami makin lengket, kan? Pengen terus. Oh iya. Jadi tinggal waktunya saja disesuaikan, Bu ya, diatur supaya. Iya. Karena salah satu fungsi utama juga di kristal ini, Bu, supaya ibu-ibu itu seperti ibarat sparring itu makin tahan pukul. Selama ini ada keluhan ibu-ibu itu seperti apa ya, kalah gitu. Insyaallah dengan kristal ibu bisa menang. Iya, betul itu. Yeah. Terbukti dahulu. Okay, biasanya kalah kok, tapi sekarang tidak. Dan menang terus. Adaku untuk meyakinkanmu. Apa ya? Ada perubahan, biasanya ada keputihan apa? Ada keluhan lah. Iya, ada keluhan. Keputihan gitu ini sudah berkurang. Sudah berkurang. Rutin kita pakai. Iya, rutin. Rutin ini. Alhamdulillah kalau memang hasilnya istilah orang bilang memang bagus, alhamdulillah. Terus bagi ada tanggapan dari Bapak, Bu? Iya. Atau oh, jadi Bapak juga tahu ya sebenarnya ada memang produk itu. Katanya bagus. Oh, alhamdulillah. Mungkin ada himbauan untuk para ibu-ibu yang lain yang mungkin karena ini produk yang sifatnya sensitif. Ya, kalau bisa dicoba. Iya. Jadi selain memang ada manfaat untuk pembersihan. Iya, membersihkan, mengobati juga. Iya. Kan menjadi malam-malam. Pertama memang agak ada perih-perih begitu, perih. Setelah saya pemakainya ternyata memang sangat jarang karena membersihkan segala mungkin ya bakteri-bakteri atau di celana dalam kita sering terjadi bakteri gatal gitu setelah memakai kristal X ternyata hilang semuanya, sudah hilang, merasa bersih dan tidak pernah basah. Terus pengalaman ibu yang lain yang kita kenalkan kristal bisa kita sampaikan? Ya, pengalamannya mereka mengatakan dulu-dulunya dia sering apalagi celana dalam yang kuning, kotor lah, sering menggumpal keluar ke putih-putih atau kekuning-kuningan. Iya. Setelah memakai kristal X
semua hilang. Sudah bersih kembali. Bersih, tanpa ada kotoran-kotoran sedikit pun. Iya. Setelah berhubungan pun demikian, alhamdulillah dia merasa nyaman. Iya. Setelah memakai Crystal X. Ada tanggapan atau saran dari Bapak? Perasaan lain kan? Ya selama memakainya alat Crystal ini ada banyak perubahan setelah terpakai Crystal. Terutama pada waktu dia harus memakainya itu bagus. Bagus. Kembali rapat tadi. Kembali rapat. Iya. Lebih hot. Tapi terasa memang Pak ya, ada perbedaan yang lebih bagus ini. Biasanya.